mengurungkan niat lu buat ngelaporin si Martin ke polisi. Mendingan simpen tenaga lu buat tanding besok lawan tim Kadal Hijau. Dan gua harus kasih tahu Bang PI soal Madun bakalan tanding nanti. Saya tahu. Aisyah, ngobrolnya sama Ai dong. Ya namanya Indra. Aduh, si Madun belum datang juga lagi. Pak. Madun boleh main bola nggak? Tak boleh. Kau tuh tak boleh main bola. Buang-buang waktu aja main bola tuh. Ngerti? Iya, Pak. Ngapain kau kemari? Hah? Kau mau ngajak si Madun main bola, kan? Bukan, Bang. Rehan mau ngajak Bang PI menghadiri pengajian di Pondok Indah, Bang. Jam berapa acaranya? Pada Isya. Ya, kalau kita berangkat sekarang, ya kita masih keburu, Bang. Ah, ya udahlah, kalau gitu kita berangkat sekarang, ya. Kirana, kamu berangkat dulu, ya. Ya, berangkat dulu, ya. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, lu boleh main bola, Dun. Cepetan, Gi, berangkat sekarang ya. Beneran nih, Mak? Iya. Gua yakin, tim semua pasti bakal ngejar angka. Madun udah masuk, no. Lu pasti kalah. Bukannya Bang Udin benci sama tim Madun. Tapi gua juga benci sama lu yang songong itu. Jakarta Pusat akan menyeleksi kalian semua. Pernah kaget? Nah, yang lolos nanti akan mewakili Piala Gubernur. Antara lain, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara. Nah, sekarang yang pertama-tama akan saya tabelkan. Kami dari Mr. P. 5, 6, 7, 8.
Lurna mewakili RW 2. Eh Lurna, anakku dulu. Kalau mau jembeban blast ke, pengudin inget ya, kalau jadi pejabat tidak boleh diatur sama pengusaha. Ya, ngerti? Ngerti? Suka baca bismillah, gua akan juga lakukan itu. Iya, Zal. Lu jadi ngikut aliran Madun. Gua pengin berubah karena gua pengin jadi yang terbaik. Cik. Akan mungkin menang. Madunnya cuma berusaha aja, Tin. Yang menentukan menang itu Allah.
but this I'm amazing. Words you walk on my clear DM, I'm a groovy. This is easy, but it's sick, but they're all the same. Don't be your domain, it's not my game. Ya. Amat ya. Dun, lu cepet banget ganti bajunya. Pasti. Lu takut ketahuan sama bapak lu ya? Iya, Man. Celi, gua takut kalau bapak gua marah ngeliat gua main bola. Itu karena gua menghargai sikap bapak gua. Bagus, kalian lagi pada kumpul. Bentar lagi gue mau bikin freestyle bola. Itu ada perlombaan. Nah, lo berdua, Beta sama Herman, kudu jadi juri. Bagaimana? Oke, Bang. Demi kemajuan sepak bola kota kita, saya mah setuju-setuju aja Bang Jimmy. Yang penting, Bang Jimmy yang sponsornya. Ah, itu soal gampang. Bisa diatur, nih. Dan lagi, lu pada inget ya, gua mau bikin juga Liga Kota. Nah, lu Madun, lu kan mewakili kota Jakarta Barat. Jakarta Barat? Jadi tim lu kudu ikut, ya? Insya Allah Bang, Madun siap. Jadi jangan lupa satu lagi nih, lu ikut juga lomba freestyle. Ya, penampilan bola, oke? Okay? Iya, insya Allah Madun siap. Madun! Mau lomba apa kau? Lomba main bola? Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, saya ingatkan ya, tolong jangan libatkan anak saya si Madun main bola. Madun, pulang kau. Pulang! Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lomba freestyler bola, gua harus ikut. Kebetulan kan si Rija lagi gak ada. Pasti gua bakalan yang menang. Lu jangan ngeremehin si Madun, dia kan jago juga. Kok lu malah ngebelain dia sih, Wil? Tenang aja. Nanti pas di lomba, gua bakal kalahin dia. Ngerti lo? Ngerti. Tugas lu sekarang, Wil, hancurin papan pengumuman itu. Biar pesertanya kita-kita aja. Yo, man. Jika. Lapangan ini kita mau pakai. Kita yang duluan di sini. Jadi kita yang mau main. Ini lapangan umum. Jadi siapa aja boleh pakai. Kita buktikan dengan pertandingan. Siapa yang menang boleh pakai lapangan ini. Ingat, kita cuma bertanding. Jangan sampai ada yang sakit hati. Ternyata anak-anak taekwondo itu tak ada apa-apanya. Ngetes orang itu gampang ya. Kita pura-pura baik, padahal gondok banget. Itu namanya orang munafik. Katakan yang kita suka. Dan katakan yang kalian tidak suka. Kalian mau tahu yang kita tidak suka? Kalian ikut campur. Terus, kalau gue ikut campur, mau lu apa? Bermasih! Tenang, Sek. Duduk.
kayak ginian mah, biar gue yang ngelainin. Cuk, tongkat lu yang bener dong. Mau kena orang yo. Sorry, gue terlalu emosi. Ju, apaan sih lu? Pakai jatuh segala. Cek ecek. Bangun, Ju. Rasain lu. Makanya jadi orang punya sombong. Gimana sih? Lu juga sama aja. Ya udah, mending kita layanin berdua, oke? Kalian jatuh bukan karena emosi kita, tapi kalian jatuh karena emosi kalian sendiri. Bangun, cepat pulang, sholat. Dan jangan lupa mengaji. Yaudah, ya kita cabut. Coba, semua dengerin, perhatiin. Kompetisi Liga Kota bakal digelar. Hah? Kita mewakili Jakarta Pusat. Nah, sebagai pemanasan, si Jimmy buka lomba freestyle, be. Freestyle, bang. Ya, kayak ngajarin gua lu. Makanya Tin, jaga gengsi jangan sampai kalah. Udah, sekarang udah malam. Sekarang lu bubar semua. Pokoknya, Madun harus ikut lomba freestyle. Mudah-mudahan Madun menang dan bisa bantu-bantu bapak. Ada apanya di dalam kamar si Madun itu? Jangan-jangan main bola dia. Subhanallah, si Madun ternyata sedang membaca buku-buku agama. Mudah-mudahan si Madun menjadi dai yang cerdas. Amin. Amin. Lagi jalan, main tendang-tendang aja. Ngapain lu, Tin? Cang, ajarin Eng ngontrol bola dong. Maaf, Tin. Gua udah gak mau ngelatih lu lagi. Soalnya ilmu yang lu dapetin suka dipakai untuk hal yang negatif. Bilang aja, Cang Indra kagak bisa kayak Bang Beta sama Bang Herman. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, Tin. Pura-pura. Alasan. Buktiin kelebihan lu. Nyolot nih anak.
juga dia. Gue coba. Lu Cang, ayo juga bisa muterin bola Cang, emang Cang doang. Dia yang gini-gini. Ayo coba ya. Iya deh, lu cobain dong, jangan ngomong doang. Mending gue cabut ah. Etin, lo tanggung jawab dong. Bodo amat, Cang Indra aja. Maaf, maaf. Bang Beta, boleh ajarin ayah gak? Martin? Kamu Martin ya? Iya bang, Martin. Abang tahu aja. Kan abang kagak bisa ngeliat. Martin, setiap orang buta diberikan kelebihan melihat dengan hatinya. Ya udah bang, yang penting abang ajarin ayah jagding dah. Baik Martin, sekarang kamu perhatikan. Cukup itu saja dulu. Sekarang giliran kamu. Susah banget sih. Tin, bermain bola jangan dengan emosi, tapi dilakukan dengan cinta dan dengan sepenuh jiwa. Karena perbuatan yang dilakukan dengan cinta, hasilnya akan indah. Berarti gua main bola harus pakai cinta. Bersihkan dulu jiwa kamu, baru kamu bermain. Kalau begini caranya, mending gua pur Bang Beta deh. Susah amat sih. Maafin, setiap berbuat keburukan pasti akan menerima keburukan juga. Kenapa ngelihat Jenap kayak gitu sih, Han? Jenap ada yang salah ya? Gak apa-apa, Nap. Kayaknya serius banget dukung si Madunnya. Iya dong, Han. Itu pasti. Si Madun itu harus menang. Dan insya Allah menang ya. Dun, mudah-mudahan kamu menang ya. Hadiahnya itu 3 juta loh, Dun. Kalau misalkan kamu menang, uangnya buat apa, Dun? Kalau Madun menang, itu buat bantuin Bapak biar cicilan buku yang ketipu tempo hari. Subhanallah. Subhanallah, Dun. Mulia sekali hati kamu. Innamal a'malu binniat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Niatnya saja sudah baik. Mudah-mudahan hasilnya baik ya, Dun. Amin. Jimmy. Tugas lu tuh ringan. Menangin si Martin di lomba free nanti. Nanti lu gua kasih duit. Gimana? Aduh.
Aduh maaf apa jadi Mang Udin. Ya soal menang kalah itu soal penampilan. Kalau nanti si Martin penampilannya jelek, bagaimana? Semua itu terserah panitia. Gue kasih duit lo. Kladio, kasih dia duit. Nih, nih man. Dia belum tahu kali gue orang kaya. Gila, hah? Banyak amat Bang Udin. Oke kan? Hah? Yang penting lu menang itu si Martin. Bang Udin, kalau soal duit, aneh sih. Oke-oke aja. Tapi kan ada dewan juri. Hah? Sini lah, percuma lu gue kasih duit. Baru jadi MCK udah belagu lu. MCK? MCK apaan? MC Kampung. Oh, MC Kampung. Ledo, cabut. Ya, Pak. Saya masih Jimmy. MCK. Listen to me. Lah semua nanti di perlombaannya jangan ada yang terlalu jago freestyle-nya. Kalau kagak serius, mana bisa menang? Itu dia yang gua cari. Biar gua aja yang menang nanti. Terus ngapain dong kita-kita ikut? Lu itu seolah-olah saingan-saingan gua pada. Tapi Tin, kira-kira apa lu bisa menang atau ngalahin mereka? Tenang. Martin is the best nanti di sana. Tapi Madun Tin, kan dia sama jagonya. Lu harus cari cara supaya Madun gak bisa ikut. Caranya gimana Tin? Lu cari cara, Onyon. Okay, come on everybody, ladies and gentlemen. We start the freestyle football games and this is Jimmy Gideon. Bahasa Indonesia nya, baik hadirin yang kami hormati, saudara-saudara sekalian, kita mulai pertandingan bola freestyle. And saya Jimmy Gideon kasih ucap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we call the first name, Mr. Ronaldo. Tunggu tangan dia, pria. Bagus. Ternyata Ronaldo dengerin apa kata gua. Berikutnya, Mr. Neymar. Tepuk tangan yang meriah untuk Neymar. Ternyata Neymar juga turutin apa kata gua. Hadir yang kami hormati, jago-jago semuanya freestyle. Berikutnya kita panggil Zidane. Tepuk tangan buat Zidane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tur, kaki lo udah sembuh? Alhamdulillah, Chan. Kaki gue udah mendingan kok. Ya udah deh. Tur, lu kagak ikutan lomba freestyle? Yuk bareng sama gue yuk. Aduh, gue lupa, Chan. Mendingan lo duluan aja deh. Gue masih nungguin Chan gue dulu. Sebelum gue pergi, lu terima tantangan gue. Oke. Lu gak apa-apa? Gak apa-apa, Tur. Chan, kayaknya lu belum sembuh benar, Chan. Lu masih sakit. Ya, Tur. Gua tinggal dulu ya, Tur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Ya, Tur. Ada apa, Chan? Ternyata penyakit makam itu semakin kritis. Hah?
Dan sebaiknya sekarang juga kamu harus tengokin emak kamu ke rumah sakit. Fatur, sudahlah. Kamu yang sabar dan kuat menghadapi cobaan ini. Nggak ikut di sini. Oke, Tin. Let's go. Saudara-saudara sekalian, peserta berikutnya, Brokoli. Oh, salah. Brutri. Oke, kita berdoa buat Brutri. Cuman tak pusing, Kirana. Abang harus janji melunasi hutang sama agen buku ini sekarang. Ya, abang kan punya bisnis yang lain. Emangnya duitnya nggak bisa diputerin dulu? Ya, bayarnya itu pakai tempo, Kirana. Sebulan atau dua bulan lagi. Dan abang nggak mungkin mengulur-ngulur pelunasan hutang itu. Apa tak sakit kepala abang kalau kayak gini? Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda siapa ini? Eh, silakan duduk. Syukron, syukron kasyiron. Anemu cuma mau ngasih tahu, saudara Safai kan nggak suka kalau si Madun itu bermain bola. Tahu dari mana kau? Ya jelas tahu lah bang. Sekarang si Madun lagi ikut lomba bermain bola di ujung kampung. Saya khawatir niat Bang Fei menjadikan Madun dai malah menjadi pemain bola. Baiklah bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heran ya bang, tuh orang kok sempet-sempetnya datang ke sini cuman buat ngasih tahu kalau si Madun itu main bola. Bagi kau memang heran, tapi bagi abang ini berkah karena Allah menunjukkan jalan dengan caranya. Abang mau lihat si Madun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahalazim. Ya Allah, lindungi anak ayah si Madun ya Allah. Han, Nap, gue ke toilet bentar ya. Iya deh Dun, tapi cepet ya. Kemana nih si Madun? Jangan-jangan bohong orang yang berpakaian nama itu. Gimana Bang Pi? Pas dia lihat si Madun kagak ada, dia pulang coy. Aduh, gimana ya caranya? Cara satu-satunya untuk ngalahin si Madun, lo lem sepatu gua. Oke Tin, cari lemnya. Baik, hadirin saudari-saudari sekalian, kita panggil peserta berikutnya. Madun! Tepuk tangan buat Madun! Oh,
sampai ke peserta terakhir. Inilah dia, Marvin. Tepuk-tepuk buat Marvin. On, you like my sound, bring it now. Come on, fly with me, the one fix. Now don't give up to the best beat. Number one, I'm never tired of it. Penuh dengan beat, the body was you. Penuh dengan beat, the body was you. Baiklah, saudara-saudara dan juga penonton, pemenang untuk freestyle kali ini adalah Madu! Tanganku nempel. Hei, Udin, lu jebak gua lu. Hah? Merah putihku terus maju. Merah putihku terus maju. Kadur, sabarlah kamu. Dan semoga kamu tegar. Setegar bapakmu. Chan, Patun nggak tahan. Lihat Mak mempertahankan rasa sakitnya, Chan. Setiap anak pasti akan sayang kepada orang tuanya. Tapi, Dur, Chan akan menghibur kamu agar kamu jangan bersedih dengan sebuah lagu yang penuh hikmah. Suatu saat pasti kan datang saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa yang menjemputmu dalam kematian. Kira-kira begitulah, setiap manusia pasti akan mati. Chan, tapi emak belum mati, Chan. Malaikat pencabut nyawa nggak mungkin menjemput nyawa emak, Chan. Iya. Betul sekali, Tur. Dan marilah kita berdoa. Semoga makamu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Hei, ayo Rutin, malu-maluin aja. Be, matanya kan bisa buka, Be. Tahu nih, payah. Be, padahal kan hadiahnya lumayan, Be. Ini semua gara-gara si Martin tuh. Kita disuruh pura-pura. Akhirnya tim kita kalah deh. Phil, lu comel amat sih. Martin, lu yang diam. Gue sih soal hadiah nggak masalah. Duit 3 juta buat gue kecil. Gue anggap itu upil. Tapi ini harga diri dan gengsi. Sama si Madun aja pakai kalah lo. Maaf, Be. Maaf dijadiin alasan. Be, maklum lagi apes. Apes dijadiin hobi. Yaudah, sebelum mengikuti kompetisi Liga 6 Jakarta, lu mesti berhadapan dengan tim On Tatua. Tapi ingat, jangan kalah lagi. Kalau kagak, Be? Gue caburin lu kempang. Makanya, kalau punya tim tuh pemainnya jangan ganti-ganti, Be. Udah diem lu. Be, kagak bisa lepas ini. Manja lu. Teman lu kan banyak. Minta tolong sama gua. Kalau bukan anak lu, gua cekulin lu. Kok di tangan gua nempel? Hei, Udin, lu jebak gua lu. Hah? Kagak, Be. Lari yuk. Tolongin. Bukan badan gua yang lu pegang. Pacu. Ayo. Lu jangan di sini semuanya. Mau bantu sono. Jadi berapa, Pak? Semua utang-utang Bapak? 3 juta lagi, Dun. 3 juta ya? Ini mana lunasin semua utang-utang Bapak. Alhamdulillah. Tapi Abang ingatnya, jangan kasih tahu siapa-siapa kalau Madin yang lunasin utang-utang Bapak. Soalnya nanti Bapak bisa tersinggung. Insya Allah, Bapak lu nggak bakal tahu kalau lu yang bayarin utang. Tapi Allah Maha tahu, Dun.
Semoga lo menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau begitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah mengkaruniai hamba dan anak yang soleh dan bertanggung jawab ke Madun. Kalau Madun menang, duitnya buat bayarin bantuan. Bantuin. Terus maju.